Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman STH semuanya. Ya, video kali ini saya tidak membahas mengenai seputaran traveling ke seluruh penjuru dunia yang indah-indah. Tapi video kali ini adalah video prihatin kita mengenai musibah COVID-19 yang sedang menimpa negeri tercinta kita dan juga hampir negara di seluruh dunia. Jadi teman-teman, seperti yang pemerintah himbau bahwa kita harus menerapkan stay at home untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Namun teman-teman, seperti yang teman-teman sadari bahwa tidak semua orang bisa melakukan stay at home. Sebagian dari kita mungkin alhamdulillah diberikan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kerjaan di rumah saja, working from home. Kita bisa melakukan kerjaan dari rumah, hanya buka laptop, by phone, video call misalkan. Kemudian kita bisa kirim dan kita masih tetap dapat gaji bulanan. Namun teman-teman, ada saudara-saudara kita yang mereka itu harus keluar rumah untuk mendapatkan uang untuk nafkah untuk keluarganya. Contohnya tukang parkir, pedagang asongan, buruh lepas harian, atau pedagang-pedagang makanan di pinggir jalan yang mungkin jadi tidak laku karena ada musibah COVID ini, karena tidak ada orang yang akhirnya keluar rumah. Mereka-mereka sebenarnya juga pengen stay at home, tapi jika mereka stay at home maka mereka mungkin tidak makan. Oleh karena itu teman-teman, di sini dari STH mencanangkan program keluarga asuh. Jadi apa itu keluarga asuh? Keluarga asuh di sini adalah keluarga yang mampu akan membantu keluarga yang membutuhkan. Jadi kita-kita yang bisa bekerja di rumah, working from home, atau mempunyai rezeki yang cukup, kita membantu teman-teman kita yang harus keluar rumah untuk mencari uang. Dengan bantuan tersebut, teman-teman kita ini agar meminimize keluar rumah sehingga kita bisa mewujudkan semuanya untuk stay at home untuk Indonesia bebas COVID. Jelas ya. Jadi STH di sini fungsinya adalah kami mencari list kandidat-kandidat keluarga yang memang membutuhkan. Alhamdulillah kami sudah terkumpul listnya, ada sekitar 150 kepala keluarga. Nah, jadi kami sekarang membuka open donation kepada teman-teman berupa upah minimum untuk keluarga yang membutuhkan tersebut. Upah minimum ini kita berikan untuk 1 bulan pertama dulu ya teman-teman, jumlahnya 2.500.000. Jadi teman-teman bisa memberikannya ke STH, nanti STH akan memberikannya ke keluarga yang membutuhkan tersebut. Teman-teman tidak usah khawatir karena namanya juga keluarga asuh. Jadi dari teman-teman nanti akan kami kasih juga nomor telepon dan identitas lengkap serta background dan detail keluarga yang memang mau teman-teman angkat menjadi keluarga asuh ya. Jadi teman-teman bisa mengambil satu atau lebih keluarga asuh tersebut, kontak kami akan berikan listnya, teman-teman bisa memilih mana yang teman-teman mau bantu, kami akan kasih detail datanya, jika oke teman-teman bisa transfer dan uangnya akan langsung kami kasihkan semuanya ke teman-teman yang membutuhkan. Sekarang, bagaimana untuk berpartisipasi dalam program keluarga asuh ini? Ya, teman-teman, caranya sangat gampang. Teman-teman bisa melakukan step-step berikut ini. 1. Teman-teman bisa chat admin kami di nomor 0821-533-8012. Yang kedua, step kedua, nanti admin kami akan memberikan list keluarga asuh yang perlu dibantu. Kemudian, nomor 3, teman-teman bisa memilih keluarga asuh yang mana, yang nomor berapa yang ingin teman-teman ambil. Ingat ya, satu orang bisa mengambil lebih dari satu kepala keluarga. Jadi alhamdulillah kalau syukur-syukur teman-teman satu orang bisa ngambil 10, alhamdulillah jadi makin banyak yang bisa kita bantu ya. Kemudian step keempat, teman-teman bisa transfer uang bantuan ke rekening STH di BCA 1912481268 atas nama yang ada di link ini ya. Step 5, dari STH kami akan menyerahkan uang dari teman-teman tersebut kepada keluarga yang memang membutuhkan tanpa kami ambil bagian sama sekali. Jadi kami bergeraknya di sini adalah non profit, kami benar-benar menyalurkan dari teman-teman yang punya ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi pure seperti itu. Sudah sesimpel itu teman-teman. Ini
kita untuk iurannya untuk 1 bulan pertama dulu aja ya, karena semoga aja concern COVID ini sudah berlalu di 1 bulan ini, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita masih problem di 1 bulan kedepannya, nanti teman-teman akan kita tawarin apakah mau melanjutkan program ini lagi atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya simpelnya begini program ini, yang mampu membantu yang tidak mampu, dan kami di STH hanya sebagai perantara. Kami mengenal teman-teman yang mampu di sini, dan kami mengenal saudara-saudara kita yang membutuhkan di sisi sini. Jadi kami ingin menggabungkan keduanya, dan semoga semakin semuanya bersatu, kita semuanya bisa mewujudkan cita-cita kita untuk stay at home dan Indonesia bebas COVID. Terima kasih teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga problem untuk COVID ini cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.